Pemerintah masih mengkaji wacana pengurangan jam kerja bagi ibu bekerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyoroti ibu bekerja yang memiliki anak usia dini dan balita. Yudi menilai yang patut menjadi prioritas adalah bagaimana caranya ibu bekerja dengan anak usia dini dan balita bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Pengurangan jam kerja bukanlah satu-satunya solusi yang tengah dibahas pemerintah. Saat ini pemerintah pusat tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan wacana ini. Yang dimaksud oleh Bapak Wakil Presiden sebetulnya bukan pada pengurangan jam kerjanya, tetapi bagaimana pemerintah memikirkan